sampean jane wong wadon, tapi yang ditiru kok Ustadz terus, ada apa hayo? Ada apa ya? Karena ada apa-apa dengan diri saya. Kata-kata beliau, ceramah beliau yang mereka sampaikan, yang Eka pakai itu sedikit banyak Eka bisa belajar dari beliau-beliau. Karena terus terang ini Eka jauh banget dari agama ya kan. Ya sedikit-sedikit belajar lah ya. Untuk mengendalikan emosi kayak cerewet, terus kayak gibah, terus dan lain-lain sebagainya. Sedikit demi sedikit itu Eka bisa belajar dari kata-kata beliau. Eka pakai dubbing itu sebenarnya buat menasihati diri Eka sendiri, bukan menasihati orang lain. Tapi berhubung banyak orang lain yang suka, ya Eka lanjutin, Eka terusin dubbingnya gitu loh. Jadi buat kalian yang masih sama-sama belajar, yuk belajar. Dan Eka juga masih belum mengenakan hijab, mohon maaf banget, dan doakan semoga segera ya, gak tahu kapan. Eka mau meluruskan bahwa yang kreatif, yang perlu diacungi jempol itu bukan Eka ya di sini, karena Eka hanya dubbing. Dubbing itu tingkat kelucuannya hanya berapa persen, sedikit banget. Karena semua orang bisa dubbing, semua orang pasti bisa gerak dengan lucu, semua orang pasti bisa gitu. Tapi tidak semua orang bisa membuat kalimat yang membuat orang lain bisa tertawa. Itu yang paling sulit. Makanya mereka pemilik suara asli, mereka yang perlu diapresiasi, mereka yang perlu diacungi jempol. Oke, bukan Eka. Jadi jangan salah tafsir. Makasih. Jadi aku punya TikTok pertama kali itu tahun 2018, kalau enggak bulan 1, bulan 2. Tapi akunku bukan ini. Aku selama ini udah bikin sekitar 4 mungkin, tapi kadang mau masuk, mau login itu aku lupa sama passwordnya, jadi keluar, gak bisa masuk lagi. Yang terakhir, yang ini mungkin baru ada 1 tahunan. Suka dukanya, sering dibilang alay, dibilang lebay, dibilang gila, dibilang gendeng, edan, rawaras, kumat, dan lain sebagainya. Yang paling sering dibilang artis TikTok. Tapi ya saya biasa aja, muka saya sudah terlalu tebal seperti kayu jati. Saya suka TikTok. TikTok itu kalau kita bikin status di aplikasi lain kan harus kita ngetik, harus kita bikin apa dulu baru bikin suara. Kalau di TikTok kan enggak, kita langsung bisa mengapresiasikan dengan lagu-lagu atau dengan dubbing-dubbing gimana gitu. Mbak tidak tahu bahasa Indo kah? Jadi gini, Eka itu kan asli orang Jawa, tepatnya di Jawa Timur, Banyuwangi, kotanya Genteng, desanya Stail. Bukan Stail Sempu ya, tapi Stail Genteng. Nah, di situ semua warga situ pakai bahasa Jawa dan Eka asli orang Jawa gitu loh. Jadi belum terlalu bisa bahasa Indo. Dulu sih pernah ya, sekolah SD itu diajarin bahasa Indo. Cuma waktu belajar itu Eka selalu dapat nilai jelek, Mas. Jadi enggak pernah bisa gitu loh bahasa Indo. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf banget ya buat kamu yang enggak ngerti bahasa Jawa dan Eka enggak pakai bahasa Indo. Mohon maaf banget. Tapi makasih ya udah mampir komen. Eka itu tinggi badan berapa, BB berapa? Eka itu tinggi badan pendek, guys. Eka itu hanya setinggi tiang listrik. Tinggi ya tiang listrik. Eka itu tinggi badan 152 dan berat badan banyak, guys. Berat badannya Eka sementara ini sekitar 52 sampai 54. Kemarin sempat 54 sih dan ini semoga 53 ya. Ya ampun, gede banget bodiku. Terus yang ada di video ini adalah bapak saya. Pasti yang sering lihat saya dan lihat foto profil saya tahu mana yang orang tua, mana yang suami saya. Kan? Buat kalian yang mau komen aku balas pakai video, komennya yang kreatif dong biar Eka balasnya pakai video itu bisa lucu gitu loh. Yu loro weteng, aku ngakak nyawang sampean tanggung jawab loh. Salah satu hal yang membuat Eka sedih itu adalah komenan yang seperti ini. Karena apa?
gara-gara nonton videonya Eka, mereka menjadi sakit perut. Di sisi lain, Eka juga bangga karena dengan adanya mereka sakit perut, secara tidak langsung penjual obat sakit perut di sana juga laris. Eka nggak bisa bantu banyak, Eka hanya bisa mendoakan semoga sakit perutnya cepat sembuh. Dan Eka menyarankan segeralah periksakan sakit perut Anda supaya tidak menjadi-jadi penyakitnya. Ada nilai plus, ada enggaknya, ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Bagi penjual obat sakit perut, stoklah banyak-banyak. Nanti saya bikinkan video yang lebih membuat netizen biar sakit perut. Buat netizen, semoga cepat sembuh. Bagi tips pengguna TikTok pemula, nomor 1, jangan pernah mengejar like atau follower karena itu hanyalah bonus. Harus pede di depan kamera. Fokus perbaiki kualitas video kamu. Buat video kamu semenarik mungkin. Dan kalau kita tidak punya wajah yang cantik, setidaknya kita bisa melucu agar orang lain tertarik lah ya lihat video kita. Kalau menurut aku, TikTok itu dunia hiburan ya, dan orang mendownload aplikasi TikTok itu untuk supaya agar mereka bisa tertawa. Jadi gimana caranya kita bisa membuat orang lain tertawa dengan video-video kita? Untuk yang 40%-nya yaitu ada edukasi, ada pengetahuan, ada bla 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 bla. Harus rajin-rajin bikin video kreatif dan upload video 2-3 kali lah ya dalam satu hari. Perbaiki kualitas video dengan cara cari tempat terang dan cerah supaya gambar kita di kamera itu biar kelihatan bening dan bersih. Selamat mencoba. Ya, Eka itu suka ceramah Ustadz karena di balik kalimat-kalimat beliau itu mengandung arti. Kadang itu buat pembelajaran buat Eka sendiri ya. Jadi sedikit banyak Eka ngambil hikmah dari kata-kata tersebut. Iya, hikmah seperti apa aja. Iya, memang Eka ambil baiknya. Kalau bisa ya Eka lakuin, kalau nggak bisa ya memang Eka bukan orang baik. Makanya ya belajarlah sedikit-sedikit gitu loh. Tapi untuk ke jilbab, kalau masuk FYP kalian, ambil sisi baiknya, sisi negatifnya. Kayak Eka nggak pakai jilbab juga, itu nggak usah diikutin gitu loh. Kan Eka di sini juga bukan orang baik dan belum siap memakai jilbab. Jadi gak semua konten ceramah harus pakai jilbab. Soalnya kan intinya kita itu ngambil kalimat yang baik-baik aja. Mbak, lambemu tak tukar karo lambene bojoku, tambah pirae aku arep. Yakin, yakin arep mbok ijolne lambe koyo ngene iki. Lambe ngene iki sistem enak ndang-ndang iki karo Gusti Allah, Mas. Iki pasangane ya kudune kuping sing kandel. Nek ning kuping tipis kaya sampean, alah. Saulane mletek kupinge sampean. Lah piye? Lah kadung nyentak bojone iki semlotek sampe teko segitiga permuda. Tenan. Untunge bojoku kupinge kandel. Mental balik meneh. Sentak, jet, mental balik neh. Sentak, mental balik neh. Sentak, mental balik neh. Sangke kandele. Wis lek rong patek-patek tatak kok serapat ora usah golek cita-cita lambe ngene iki Mas. Dedel duel uripmu. Lan yakin